So, hello, what's up guys? Balik lagi sama 5D. Dan kali ini 5D pengen lanjutin lagi guys mainin machinariumnya ya. Udah lama sih 5D gak mainin, gak lanjutin ya machinariumnya. Terus kita, ya kita langsung aja ya mainin. Kita resume game aja. Yo, jadi kalau kalian ingat kemarin kita udah ketemu sama si pacar kita kan, yang di bawah itu. Ternyata dia jadi tukang masak ya, jadi tukang masak sih. Cuma sekarang kita disuruh naik lagi dan gak tahu nih ada kombinasi kayak gini. Dimana dia nggak tahu nih kombinasinya, disuruh ngapain nih kan, masih nggak ngerti guys nih kombinasi maksudnya apaan kan. Masih belum ngerti lah ini maksudnya gimana guys. Tobrok dong. Ya nggak bisa. Gimana ya nih ya? Aduh, kita coba lagi dah, coba ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Terus kita mulai dari mana lagi ya? Coba ini deh. Coba ini deh, ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Oh, udah mau bertukar kanan sih sekarang. Jadi kita harus biar coba kita tukar ya, jadi merahnya yang di bawah. Kita coba ini. Ini terus lagi ini. Oh, mau. Jadi tadi itu kalau nggak salah atasnya ini yang hitam, merahnya ini yang bawah, terus kita tukar jadi biar atasnya yang merah dan hitamnya yang di bawah. Nice, kita dapat tongkat. Bisa bawa ke atas nggak? Gimana sih caranya? Terus udah nih, jadi kita bisa ke atas sekarang ya. Kita bisa ke atas ya. Oh, udah hidup terus ke atas. Bisa ke atas gak? Yeay, kita ke atas, bisa ke atas guys. Kita lihat atas ini kita tembusnya kemana ya. Wah, kita jauh banget ke atas ini. Kemana dah nih? Waduh, ini ada menara. Sumpah, ini ada. Wah, robot juga dong. Maksudnya apa nih? Ini baling-baling ini tambah ini jadinya berapa? Waduh, merah-merah, biru-biru, merah-merah, biru-biru, merah-merah, biru sama. Jadi apa dong? Merah. Ini ke kanan, ini ke kiri. Jadi atasnya 2, terus kanannya 1, kirinya 1. Coba yang A ya. Coba A deh. Yeay, bener A. Yes, kita bener A. Terus ini baling-balingnya. Kalau baling-balingnya muter ini, jadinya kayak gimana ya? Jadinya sih kayaknya ini sih. C deh, bener gak? Iya bener C. Terus kita lagi baling-baling ini, baling-baling ini bawahnya 2. Terus ini atasnya kiri kanan, ini deh. Kayaknya ini ya. Kayak ini B deh. Aduh salah. Ya salah. Terus kalau ini baling-balingnya ini berputar, ini jadinya warna apa ya? Hijau sama biru. Hijau sama biru jadi apa ya? Jadi C ya. Hijau sama biru sama, kok hijau sama biru, kuning sama biru itu jadi ini kalau nggak salah. Oh bener kan? Cuma dia tadi udah buat bener. Apa kita harus buat salah ya? Kalau salah gimana? Kita salah-salahin coba ya. Kita buat salah gimana ya? Kalau buat salah ya? Meledak nggak sih? Oh itu sengaja dibuat salah. Waduh, sengaja dibuat salah guys. Ternyata nggak bener. Ternyata itu emang sengaja harus buat salah. Aduh, malah 5D susah-susah berpikir nyari yang bener. Aduh, 5D. Waduh, kita sampai tempat apa nih? Kita sampai tempat apa nih, guys? Waduh, apa lagi nih? Ini apa lagi dah? Ini apa lagi nih, guys? Hijau semua. Terus kalau udah dibuat hijau semua, ini kayak ada teka-teki guys. Itu teka-teki apa ya? Waduh, kita ada di tempat sini. Ini ada naik ada turun, tapi nggak berfungsi. Oke. Ini juga ada. Ini bisa didorong. Ini didorong buat apa ya? Kita banyak banget ada puzzle di sini guys. Waduh, ini puzzlenya makin banyak dah. Puzzlenya makin banyak.
Cuma dia penasaran sama ini guys, sama serangganya. Kayaknya serangganya ada sesuatu deh. Ini nggak bisa dipencet. Ada serangga, ada serangga, ada serangga. Ambil. Nggak bisa ambil serangga ya. Oke, kita nggak bisa ambil serangga. Coba kita pecahin ini. Ini ada laci sih. Lacinya nggak bisa ya. Ya udah, coba kita pecahin puzzle ini ya. Biar sampai hijau semua ya, gimana caranya? Ini. Ye. Hijau, ye benar hijau. Kita harus kayak harus buat hijau semua ini, guys. Kita buat hijau semua. Ye, hijau. Terus, wah. Waduh. Alatnya bisa munculin ini, guys. Apa ya? Ada tongkat dong, kita dapat tongkat, guys. Ternyata sana ada tongkat loh. Tongkatnya buat apa ya? Tongkatnya buat apa ya? Bisa gini nih, guys. Enggak. Tongkatnya buat kayak ini, tongkat buat nangkep, guys. Nangkep sesuatu, tapi enggak tahu pakai nangkep apa, guys. Tongkatnya buat nangkep apa ya? Jangan buat nangkep ini nih. Enggak. Ternyata enggak bisa buat nangkep ini. Saya kira buat nangkep itu. Gak bisa. So guys, tadi Blim Ade udah coba ini kan. Jadi ini pohonnya bisa tumbuh. Jadi kita bisa milih guys yang mana mau kita tumbuhin. Jadi Blim Ade penasaran sama ini. Ini pohon ini kayaknya suka makan-makan apa. Makan ini kan, makan kayak apa, serangga-serangga yang hinggap di dia. Coba kita bisa ini gak gedein ini nih. Oh bisa guys. Oh, kita bisa gedein ini. Nice. Oh, terus kayaknya tongkatnya dipakai buat ini deh. Oh, bener-bener tongkatnya dipakai buat ini, guys. Siap, tongkatnya dipakai buat ini. Terus ternyata di dalamnya ada kaca pembesar. Nah, nice, ada kaca pembesar. Siap. Terus ini kayaknya kaca pembesarnya dipakai buat ngelihat ini sih, kumbangnya ini. Lihat kumbang, ternyata di kumbangnya itu ada ini. Titik-titik. Oh, buat di sini ya, titik buat di sini kalau nggak salah, guys. 1 2 3 4 5. 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 2 3 4 5. Oke, kita coba. Kalian ingat nggak di tadi di kumbangnya itu ekornya itu sama banget sama yang di sini, guys. Jadi kita coba kita samain polanya sama yang di sini ya. Ini kan kumbang kan, tadi gambar kumbang, terus tadi ada kuncinya juga. Kita nyalain yang ini aja. Kita nyalain yang ini aja ya. Kita nyalain yang ini. Bisa nggak? Bisa dong, siap. Ternyata bisa kebuka, guys. Iya guys. Tapi sebelum kita masuk pintu, kayaknya itu kita bisa nanam pohon dari sini. Bisa nggak sih nanam pohon di sini? Oh bisa, bisa, kita bisa nanam pohon. Oke. Aduh kepencet guys, aduh. Tuh kan bener guys, itu bisa dipakai di tanamannya yang itu. Siap. Kita bisa dorong nggak sih? Coba kita. Oh, jangan-jangan tanamannya ini jadi bunga matahari, guys. Kan kita perlu bunga matahari. Oke, coba kita tumbuhkan itu. Kira-kira apakah bisa? Oh, siap dia tumbuh. Siap jadi bunga matahari. Oke, nice. Jadi bunga matahari. Jadi bunga matahari, nice. Jadi apakah kita bisa ambil bunganya ini? Oh, siap kita dapat. Kita dapat itu benih. Itu dapat apa sih? Benih biji matahari gitu. Oke, nice, kita dapat. Coba kita jalan aja dulu. Apa kita ke neneknya dulu ya? Ini robot apa ya Tuhan? Ini alat apa nih? Ini alat bisa yang gini gak? Taruh sini. Oh iya bener. Kira-kira jadi apa ya? Biji benih bunga matahari. Ngomong aja salah dah.
Terus itu jadi apa? Kenapa enggak? Oh, udah itu. Siap, itu jatuhnya kemana? Ya, guys? Itu jatuhnya kemana tadi ya? Ini apa nih? Nggak tahu, ini apa nih? Kenapa ada yang jaga? Halo, bro. Lu siapa, bro? Aduh. Dia perlu baterai, oke. Dia perlu baterai, oke. Siap. Dia perlu baterai. Dan kita harusnya tadi di sini, guys. Kita kan harus ambil ini bunga mataharinya. Ya, kita ini dulu. Kita udah masukin. Terus kita bisa gini nggak? Cepat ambil. Ini nggak bisa ya? Bisa kan? Oh, kita bisa ambil ini airnya. Oke. Oh, kita taruh dulu. Kita taruh dulu, baru kita enjot-enjotin, guys. Enjot. Yeay, kita dapat. Nice. Itu cukup nggak sih segitu? Cukup nggak sih? Yeay, udah. Sekarang kita coba balik ke tempat nenek yang pakai kursi roda itu, guys. Oke, kita loh. Ini cara baliknya gimana dah? Kita bisa balik nggak sih? Nah, yuk, nggak bisa balik dong. Sekarang kita kemana dong? Kita nggak bisa pulang ke atas, guys. Dan ini juga nggak bisa. Apa yang ada bisa? Oh, ada tombol bawah dong. Oh, guys, kita bisa ke bawah dong. Ternyata dengan pipanya itu kita bisa, bisa langsung turun ke bawah. Siap. Neneknya ini kan perlu gini ya, perlu apa sih? Tuh, neneknya perlu ini. Oke, nah ini nek, aku sudah dapatkan. Itu nenek-nenek bukan sih. Terus, ye, bisa jalan dia ye. Oh, bisa berdiri, siap. Oh, siap robotnya. Kita dikasih apa tuh? Ini bisa kita ambil dong. Siap. Tadi robotnya itu perlu baterai, guys. Jadi kita bisa ambil baterai nggak sih? Aduh, perlu uang. Nggak punya uang. Oh ya, BTW kita udah dapat ini. Kita bisa ke... Ini kayak tiket yang ini deh. Ke pintu yang ini deh, kalau nggak salah. Ke pintu yang kita waktu ini ambil kucing. Ya, ambil kucing. Buat kucing ke strum gitu. Bener-bener. Coba kita ke sini. Coba kita mampir ke sini. Mungkin ini kayak kasino, guys. Tempat kita nyari duit. Itu kan bener kan? Nice. Jadi sekarang kita bisa masuk. Yeay. Bisa masuk. Waduh. Kita mau main apa nih? Bisa dapat uang nggak? Mati. Ya, ini mati juga. Ini mau nggak? Oh, ini generatornya, guys, buat ngidupin yang satu misalnya kan. Oh, gitu. Jadi untuk ngidupinnya kita harus kayak gini dulu. Tuh kan hidup. So, guys, jadi sekarang 5D udah di tempat bermain ini ya. Udah hidupin ininya juga. Terus sudah siap untuk main game. Tapi Bang Ade nggak mau lanjutin dulu karena udah recordnya udah lumayan lama. Bakal dilanjutin di next video ya. Jadi kita mungkin main ini dan kita harus bisa dapetin duit, dapetin koin itu. So, kalau kalian suka Bang Ade main ini, di like, comment, subscribe dulu. Terus ya, jangan lupa di share ke teman-temannya kalau boleh. Dan ya, see you in the next video. Dan bye-bye.